Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan memberikan informasi ya kepada teman-teman, yaitu cara mendapatkan kuota murah dari Telkomsel ya buat teman-teman, yaitu 10 GB dengan harga 52.000 ya buat teman-teman, dan 17 GB kita mendapat dengan harga 69.000 ya buat teman-teman. Dan untuk itu, sebelum kita lanjut ke tutorial lebih lengkapnya ya, bagi teman-teman yang belum like silahkan like dulu, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa aktifin loncengnya biar nanti tahu kalau saya upload video baru lagi. Oke, buat teman-teman saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan supportnya. Langsung saja ya buat teman-teman, di sini kita download aplikasinya ya buat teman-teman, yaitu Loop Kita ya buat teman-teman. Ini bagi pengguna kartu Telkomsel Loop ya buat teman-teman. Ini adalah aplikasinya, bisa kalian download di Play Store ya buat teman-teman. Dan ini aplikasinya ya buat teman-teman. Ini aplikasinya bisa kalian dapatkan di Play Store secara gratis, dan ini masih banyak promo-promo lainnya ya buat teman-teman. Silahkan kalian cek sendiri-sendiri ya buat teman-teman setelah kalian download. Dan ini juga ya buat teman-teman, jika teman-teman ingin membeli paketnya silahkan klik yang ada di bawah ini ya buat teman-teman. Silahkan klik yang ada di bawah ini untuk melihat paketnya ya buat teman-teman. Oke, langsung saja kita tekan, maka seperti ini ya munculnya ya buat teman-teman. Silahkan kalian geser ke bawah ya buat teman-teman. Ini ada bulanan 8 GB plus kuota OMG ya buat teman-teman, 10 GB, dan ini stok tersisa 73 ya buat teman-teman, dan ini harganya 52.000 ya buat teman-teman. Dan untuk 17 GB-nya ya buat teman-teman, ini harganya 69.000 ya. Dan ini stok tersisa 52 ya buat teman-teman. Jika sekarang habis, bisa kalian coba besoknya lagi ya buat teman-teman. Bisa kalian coba besoknya lagi, dan bisa kita ulang-ulang ya buat teman-teman. Silahkan kalian download aplikasinya dulu ya buat teman-teman. Oke, semoga tutorial singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini bermanfaat buat semuanya ya buat teman-teman. Dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.